Nah, teman-teman antrinya Bu banyak banget ya, Dek ya. Semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Hari ini aku ajak kalian jalan-jalan. Kira-kira di mana? Yuk ikutin aja. Suasana hari ini tuh sangat cerah sekali. Nah, di sini kalau pagi itu banyak orang momong guguk juga ya teman-teman ya. Oke, yuk. Nah, ini kita cuma jalan kaki aja sampai kantor polisi. Nah, kira-kira ada apa sih kok sampai ke kantor polisi? Ke kantor polisi, karena mau ganti alamat di KTP istriku tercinta. Iya. Di KTP sini, karena kita ganti rumah, tapi belum ganti alamat di KTP. Iya, kalau suami sudah seminggu lalu ya sayang ya. Ya, seminggu lalu. Ya, ini appointment dua bulan yang lalu. Iya, appointmentnya dua bulan yang lalu. Lama banget ya. Sulit, ganti. Sulit sekali untuk bikin appointment. Iya, untuk bikin jadwal atau janji untuk ganti KTP atau cuma ganti alamat itu lama banget, 2 bulan teman-teman. Ya, antri lama banget. Antri. Nah, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman. Mbak Yanti, udah ganti residen, udah ganti warga negara atau belum? Saya belum ganti warga negara, tapi aku itu punya KTP sini. KTP sini yang pertama itu aku cuma 5 tahun ya sayang ya. Yang pertama 5 tahun belum permanen resident. Iya, belum permanen resident tapi family. Kayak aku di bawah suamiku gitu. Masih ada di belakang KTP itu ada nama suami. Kalau sekarang ini aku udah dapat yang 10 tahun. Udah yang resident teman-teman. Yang permanen resident sendiri. Iya, enggak ada nama suami. Oke. Ini jalannya cepet banget. Kita udah telat apa sayang? Kok cepet banget jalannya? Apa-apa? Kita udah telat apa? Belum. Jam berapa? Enggak di sananya. Enggak telat, tapi kita enggak punya foto. Aku lupa. Dulu harus bikin foto. Iya, harus ada foto toko dulu di ya, sana. Teman-teman ya. Ada toko di sana di belakang kantor polisi. Iya. Kita bisa ambil foto. Oke. Oke, ikutin aja prosesnya kayak apa, nanti aku ceritain lagi, oke? Nah, teman-teman, di sini itu beda kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia bikin KTP di kantor kelurahan, teman-teman. Tapi di sini harus ke kepolisian. Iya, ke polisi. Beda. Kayak orang nakal. Kalau di Indonesia kan ke kelurahan, ke kecamatan, RT, RW, kayak gitu ya. Udahlah di sini langsung ke kantor polisi, teman-teman. Bikin paspor juga di sini harus ke kantor polisi ya, sayang ya. Ya, paspor dan KTP ke polisi. Semuanya harus lewat kantor polisi. Beda negara, beda aturan, teman-teman. Ini untuk sepeda. Ini untuk sepeda. Keliru, teman-teman, keliru. Keliru, keliru, keliru. Keliru, keliru, untuk sepi. Nah, ini untuk jalan kaki. Jalan kaki. Oke, ini berduaan sama Elsa, bertiga sama Elsa nih. Nah, Elsa harus tidur, karena sebenarnya harus tidur, tapi belum mau belum tidur mau. Tuh. Tapi pagi ini bangun pagi-pagi ya. Iya, pagi banget. Pagi banget. Jam 5 udah bangun, tengah 5. Dan sekarang sudah makan dan harus tidur ya, tapi belum masih mau tidur. Belum mau. Masih melek. Aku lihatin ya, teman-teman ya. Lihat, Elsa. Sa. Hai.
cantik tuh. Belum mau tidur tapi nggak mau senyum tuh, udah ngantuk. Ngantuk ya? Udah ngantuk. Nah teman-teman, di sini lihat mereka bikin stasiun yang terbaru di Barcelona. Stasiun dan terbaru. Waktu ini habis. Kalau ini sudah selesai. Sudah selesai. Di lebih besar stasiun dari lebih besar San Stasiu. Dari terbesar Barcelona. Dari San Stasiu. Ya, stasiun terbesar nantinya teman-teman. Ini hanya 5 menit dari Roma. Iya. Rumah kita strategis banyak kan. Strategis banget ya, banget. Rumah kita. Tapi masih 5 sampai 10 tahun. Rumah sampai 10 tahun lagi. Lagi. Kalah sedang tua. Ya, karena mereka pelan-pelan enggak ada uang dan pelan-pelan ada uang digarap maneh kayak gitu ya. Nah, setiap setiap tahun kapan uang habis? Iya. Stop. Stop dulu. Dan tahun depan ada uang lagi, ada lanjut lagi. Dia kalau dikasih sesuatu gitu juga nggak mau. Sayang mungkin kasih galetas buat okay. Elsa di dalam. Bentar. Tuh, makan roti. Nanti pasti dibuang. Makan roti, sayang. Makan roti. Tapi nggak kelihatan jauh. Ah, gimana? Gimana? Ah, di sana sebentar. Biru sayang. Biru sebentar. Lihat, di sini itu rumah tua ya teman-teman, ini rumah tua. Dulunya ini itu apa? Dulunya ini itu persawahan teman-teman. Enggak ada apa-apanya di sana. Ya sayang, aku cerita. Cerita apa? Di sana 100 tahun yang lalu, enggak ada building. Enggak ada bangunan. Enggak ada kota, hanya desa kecil. Lihat. Gereja di desa ada satu rumah. Di sana ada satu rumah di belakang. Iya. Di dalam juga hanya lainnya persawahan. Desa kecil-kecil cuma 4 atau 5 rumah. Kita ke sana, sayang. Ke sana ya. Oh, masuk. Masuk okay. Di sini di tengah desa tua di sini. Kepolisiannya di tengah desa tua. Nah, enggak. Enggak, masih di sana. Masih di sana. Tapi ini aku coba. Ya, dan enggak ada building gimana lagi? Enggak ada bangunan. Enggak ada bangunan, hanya sawah. Beras, jagung, padi. Beras, ya. Ini untuk padi, untuk jagung. Roti ya. Gandum wheat. Sayang, bukan gandum. Jagung di sini. Ya. Gandum. Dan di sini kayak gini. Di, ini desa tua. Iya di desa tua di sini. Di sini tadi ada rumah desa. Dulunya ada rumah, tapi nggak ada. Sudah nggak ada sekarang. Dan lihat. Di depan park ada satu rumah tua. Oh, di sana juga ada rumah tua, teman-teman. Oke. Yuk. Lihat ini parknya aja masih park lama ya, teman-teman. Park zaman kuno, tapi bagus kayu-kayu. Mercat de Provençal. Supermarket itu teman-teman. Di sini ada pasar malam. Ya, pasar malam. Ada pasar malam tapi karena ini pagi jadi tutup teman-teman. Ada pasar malam di dekat rumah malah kita nggak tahu. Nggak jauh nih dari rumah 10 menitan. Ada pasar malam. Lihat ini parknya aja masih park lama ya teman-teman. Park zaman kuno, tapi bagus kayu-kayu. Mercat de Provençal. Supermarket itu teman-teman. Di sini ada pasar malam.
Ya, pasar malam. Ada pasar malam, tapi karena ini pagi, jadi tutup teman-teman. Ada pasar malam di dekat rumah, malah kita nggak tahu. Nggak jauh nih dari rumah, 10 menitan. Ada pasar malam. Nah, sekarang ini kita udah nyampe. Di depan sana ada polisi kantor polisi. Sana. Dan di sini kita mau bikin foto dulu. Lihat foto. Foto paspor, foto DNI, foto KTP ya. Foto DNI ya. Itu foto KTP sini. Teman-teman. Ini, oke. Okay. Masuk. Masuk, sekarang kita masuk dulu ya. Masuk. Yuk. Nah, teman-teman di sini cuma foto aja 6.45 €, kurang lebih 100.000, teman-teman. Ya, 4 foto aja. Ya. Ya udah, sekarang kita langsung ke kantor polisi. Ya. Elsa, ngantuk mau, ngantuk tapi nggak mau tidur. Dia Elsa. Mau ting-ting, aku kira. Oke. Okay. Okay, kita aku bisa duduk kasih, sana. Masih ada waktu. Masih ada waktu, aku kasih ASI dulu. Oke. Okay. Dokumen apa aja sayang yang diperlukan? Oke, okay. Fotos. Ada. Dan ini appointment. Appointment dan ini dokumen ganti alamat. KTP, ganti alamat. Ganti alamat. Ganti alamat. Aku pikir sudah. Cuma itu aja. Sama KTP. Karena bawa. KTP sudah ada, enggak expire. Iya, belum expire. Belum karena expire. 10 tahun. Ya. Aku bisa lihat KTP. Kan cuma ganti alamat. Iya, cuma ganti alamat. Aku pikir gampang, tapi nggak tahu. Dilihat ya teman-teman ya, gampang apa enggak di sana, tapi sekarang ini aku masih nyusuin Elsa dulu. Yeah. Itu yang penting. Nah, Elsa habis mentil langsung bubuk selalu ya sayang ya. Yeah. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke kantor polisi, udah di sana. Ayo. Oke, yuk. Nah, teman-teman, antrinya banyak banget ya, Dek ya. Akhirnya sudah selesai, ya. Udah punya KTP baru dengan alamat baru. Ya. Dan antrian panjang. Lama. Antriannya lama banget ya, teman-teman. Tadi jam 10, sekarang sampai 12:30. 2 jam setengah padahal kita sudah punya appointment, sampai appointment. Ya, ada banyak orang luar negeri mau tinggal di sini. Banyak orang luar negeri yang tinggal di sini. Enggak mau, mereka mau KTP baru atau renew KTP. Iya, atau ganti alamat. Pokoknya di sini itu apa-apa kantor polisi, teman-teman. Enggak kayak di Indonesia ya. Di Indonesia di kantor kecamatan, kelurahan. Oke. Nah, yuk ikutin aja. Aku tadi lihat buah jeruk gombel banget, kita ngelewatin lagi. Pasti orang, aku enggak lihat. Pasti suami selalu enggak lihat. Aku itu kalau ada buah-buahan prepatku hijau, teman-teman. Mataku hijau. Ya wes pasti dimana, dimana. seperti lihat duit, teman-teman, mata hijau bojomu ki. Oke, ya di depan tadi loh sayang, di depan gereja tadi loh. Oke. Oke, ikutin aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini di pinggir jalan ya teman-teman, dan banyak banget buah jeruknya, tapi masih tergolong hijau, belum mateng, teman-teman. Dan pendek loh, kita gerayuk gitu pasti bisa. Lihat pendek tapi masih mentah. Lihat gembelnya, bisa di deketin sayang. Wow, pendek. Kalau suamiku gedok kuwi, teman-teman. Wow, masih mentah. Ini siapa aja boleh ngambil sih, tapi kalau sama bojoku mesti izin. Lihat, mesti izin. Lihat, sayang, gini aja maksudku pendek, karena kamu tinggi bisa ngambil tanpa ngeranjuk. Wow, lihat, banyak banget. Ada satu matang di sini. Oke, isi nopora.
Begitu amat. Di sini itu jeruk itu sangat murah sekali ya sayang ya. Murah sekali lihat tuh. Banyak banget. Oke. Nah, cuma nunjukin aja di sini tuh banyak dan siapa aja boleh petik ya. Nanti aku ngajaknya ngajak grup rempong. Kalau ngajak suami enggak mungkin mau. Ya. Dibeliin kalau sama suami. Ya. Tapi kan ada kepuasan tersendiri kalau panen itu. Beda. Lihat di sini dulu. Jeruk banyak banget. Banyak banget ya di sana sampai sana. Yuk, sekarang kita langsung aja pulang. Ya saya, Elsa udah ngelamun tuh. Udah bangun. Yuk, sekarang kita jalan. Ini jeruk bordes buat jus ya, enaknya kalau dimakan gini asem, teman-teman. Asem. Sekarang kita jauh dari pohon. Dari pohon ya. Dan orang sini pikir kamu beli. Aku enggak malu sekarang. Kamu enggak malu sekarang udah jauh dari pohon. Asem okay. Sekali. Ini asem banget ya, teman-teman ya. Lihat. Lihat begini. Asem sekali ya, asem. Aku tahu. Asemnya itu seger banget, teman-teman. Ini kayak wong nyidam. Iya, Elsa udah teriak-teriak. Iya, mama Elsa. Sini, mama sini. Mama sini. Nyen. Oke, yuk kita pulang aja nih. Aku mau nutup memangan jeruk kecut. Oke. Oke, teman-teman, karena kita sudah hampir nyampe rumah, kita mau undur diri dulu. Sampai ketemu aja di next video. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apalagi sayang. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Love terima you all. Terima kasih. Elsa, bye-bye. Bye-bye sayang. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye Elsa cantik. Yo. Pulang. Oh, papa mau ke Markadona. Aku pulang dulu. Oke. Sip, bye-bye. Erik mau tidur sama mama? Mau main sama Elsa. Mau mainan sama Elsa, enggak mau tidur sama mama? Enggak mau. Ini masih sore ya, teman-teman. Ini Alex sama papanya lagi di kamar. Erik sama mamanya lagi di sini sama Elsa. Apa? Elsa, mama gimana? Mama gimana sayangku? Lulu, mama gimana? Enggak mau diem sama sekali nih anak. Jangan melarikan diri. Lihat, melarikan diri. Nah, Sa, apa sadiknya le? Sa, pinter diwe, cantik diwe. Erik, sekolah pinter. Iya. Pinter, selalu juara loh teman-teman, Mas Erik. Kegiatannya itu banyak banget. Capek hari ini sayang. Hari ini ada basket nggak sayang? Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada. Hari ini nggak ada ekstrakurikuler. Sini Elsa. Katanya mau tidur kok malah jek petakilan nih. Nah, Alex, Elsa, sah. Mama gimana? Oh, mau nggak mau? Ya udah, nggak mau ya udah. Malah nyetel TV teman-teman. Malah nyetel TV. Selamat tidur sayang, Bonani. Tuh, Mas Erik, selamat tidur sayang. Selamat tidur. Cium mama nak. Oke, Bapak. Ini
Ini si kecil malah nggak mau tidur. Ini udah jam 8 nih loh, Dek. Mas-masmu udah ngantuk loh, Nak. Sasa. Masya Allah, tenang, Nak. Stories and I'm a fool for your love.